Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosaifah, seorang ibu rumah tangga umur 55 tahun. Di sini saya akan berbagi cerita sedikit tentang vegetarian. Pada tahun 2014 saya mulai vegetarian, di mana saat itu saya mulai berpikir harus mengubah pola makan saya. Dengan vegetarian, tidaklah sesulit apa yang dibayangkan orang. Kita hanya perlu mengubah cara makan kita, pola makan kita yang biasa menggunakan produk hewani menjadi produk nabati. Dengan vegetarian, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Untuk kesehatan kita sendiri, juga untuk menumbuhkan cinta kasih kita, welas kasih kita, rasa empati kita kepada semua makhluk hidup. Dan untuk bumi, kita juga ikut bersumbangsi untuk kelestarian lingkungan, menjaga bumi kita. Ayo teman-teman, jangan takut vegetarian. Saya bisa, kalian pun bisa. Ciao.